Halo, sekarang kami ada di kafenya Wahana Apa. Jadi ini kita foto menggunakan pakaian yang sama dengan backgroundnya. Lihat ini. Jadi kalau Mama Ivan, coba Mama Ivan. Di sini. Nah, satu kan. Oke. Sekarang kami lagi ada di kawasan Jatim 42 ya. Kami mau pergi ke objek wisata terbaru di Jatim 42 yaitu Sweet Memory Selfie. Ini di belakang ya, Sweet Memory Selfie. Okay. Seperti apa di dalam nanti kondisinya? Terus ikutin videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Dan pencet tombol loncengnya biar kalian jadi orang pertama menonton video kami. Oke, okay, yuk ikutin videonya. Nah ini Berti, ya itu foto di tempat Mi. Nah ini Mi, foto. Oh ya, harga tiket dari Sweet Memory Selfie ini Rp30.000 per orang ya. Nah, cuman sayangnya ini kan gak ada petugasnya yang bantuin foto, jadi kita mesti foto sendiri. Ini ada objek pertama yaitu Mi. Kok zaman dulu ya ini. Nah ini anak-anak mau foto dulu di sini ya. Sapi dulu itu loh. Ada foto di situ dah. Omong di situ ah.
ini lagi ini permen. Halo Mas. Bisa diputar. Ya sekarang sampai di wahana. Kata ini ke berapa wahananya? Ini kayak apa ya? Tentakel cumi-cumi ya. Gurita ya ini ya. Jadi kalau Mama Ivan, coba Mama Ivan. Di sini. Nah, satu kan. Oke. Okay. Ya ini sekarang ada di mana ini? Ini kayaknya di Lawiri.
Halo, itu tadi. Jadi perjalanan kita di wahana Memory Selfie di Jardin Park 2 ya. Secara keseluruhan objek-objeknya tuh unik sih ya untuk foto-fotonya. Cocok untuk anak-anak, remaja maupun dewasa. Isinya suka selfie itu loh. Tapi di sini nggak boleh bawa kamera profesional ya. Bolehnya pakai HP. Oke, sekian dulu video dari kami jalan-jalan ini ke Batu. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Keluarga Biru ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kita selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.